apakah taubat kita diterima? Apa tanda taubat diterima? Kata ulama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Layth al-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, kita taubat pada Allah, apa tanda taubat kita diterima? Betul-betul Allah terima tak taubat kita ni? Ni yang kita duk istighfar ni, yang kita duk buat kebaikan ni, kita duk berhenti buat maksiat ni, kita azam tak mau buat lagi ni, kita sungguh-sungguh nak jadi baik ni, betul-betul Allah terima ataupun tidak? Tengok empat tanda ni ada dekat kita. Check tengok. Yang pertama, apa kata Abu Layth Samarqandi? Yang pertama, jika dia sudah dapat mengawal lidahnya daripada berkata dusta, ghibah dan kata-kata yang tak penting bagi dia, itu tanda dosa dia diampunkan oleh Allah. Dulu cakap, ya Allah, mulut masya Allah, tak ada insurans punya mulut. Ikut suka dia nak cakap apa. Kalau geruk tu pantang silap sikit, Allah, dia macam apa-apa dia cakap, menyumpah serana orang ikut suka dia. Ada tak orang macam ni tuan? Cakap maki hamun, cakap kasar, cakap tak ingat orang punya. Fitnah orang kadang-kadang, ribah mengumpat. Ada tak orang macam tu? Tuan, kalau Allah terima taubat dia, dia akan berubah jadi orang yang menjaga perkataannya. Kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan cakap yang baik-baik saja. Kalau tak mampu, dia diam. Diam. Kata, haji ni, lepas balik haji ni, diam aja. Buang tebiat apa? Nak mati tak apa lama. Patutlah aku tengok tu diam aja. Rupa-rupanya tahu dia dapat apa. Dia dapat haji yang mabrur. Antara tanda haji mabrur, orang akan rasa tenang dengan dia. Tenang macam mana? Dia tak menyakiti hati orang. Salih Allah Syed Muhammad. Dia tak akan sakitkan hati orang. Dia tak akan cakap benda yang akan menyebabkan orang jadi dosa. Dia jadi dosa pada orang. Tentang tanda taubat diterima, dia bercakap yang baik-baik. Kita lagu tu tak? Dulu kadang-kadang panah baran tuan-tuan, Allah, ya Allah, pantang silap sikit, maki hamun. Tapi semenjak duduk main masjid ni, semenjak dah untuk tambah ibadat ni, semenjak banyak zikir ni, semenjak duduk salih Allah Syed Muhammad tuan-tuan, semayang sunat ni, lain, dia jadi lain. Bahasa nampak lain tu. Bukan kita duduk perasa diri kita, ada orang duduk perasa kita ni lain lah. Salih Allah Syed Muhammad. Ada kawan saya seorang tuan-tuan, dia ni gangster. Gangster kat KL, naik motor besar, gangster. Lah ni pakai jubah, pakai kopiah, tak pernah lekang dengan jubah dan kopiah dia. Saya kata, amboi, lah ni jubah aja lah. Naik motor pakai jubah, naik motor Harley Davidson, senting jubah dia. Naik motor semualah. Dia kata, ustaz tahu tak, saya ni panah baran, saya ni pantang silap sikit ustaz. Saya hidup macam tu. Hidup dia kena marah orang ni, pukul orang. Tapi dia kata, bila saya pakai jubah ni, saya pakai kopiah, dia jadi perisai. Jadi perisai saja. Saya nak maki hamun orang, saya nak pukul orang. Kata ni, aku ni duk pakai sunnah Nabi ni, takkan aku nak buat benda macam ni. Ni kita ayat atas kepala ni. Rupanya dia jadi perisai. Tuan-tuan, salam Allah Muhammad. Pertama, tanda taubat orang tu Allah terima ialah dia menjaga percakapannya. Dia tak mengumpat orang dah. Dia tak fitnah orang dah. Saya nak pesan tuan-tuan ni. Kita kadang-kadang bukan duk perasan. Nah, suka cakap bab orang. Kalau jumpa dia nak sembang pasal orang. Nah ni Ustaz Muhammad. Jumpa dia aja mesti cerita pasal orang. Dia ada tanda nak cakap pasal orang ni. Dia dah bagi salam pun dia ada satu pesan. Assalamualaikum. Ah tu adalah tu. Berita terkini hiburan sensasi nak main. Ha ni. Sekali dia jumpa kita dia buat apa? Dia suka cuit paha. Taulah. Ha tu ada benda cerita tu. Tuan-tuan ingat ni, kalau salih Allah Syed Muhammad, kata ulama, kita berjumpa dengan orang yang suka bercakap perihal orang lain, kata ulama salih Syed Muhammad, berpalinglah daripada dia, paling jangan duduk dengan dia. Tahu pasal apa? Pasal kalau dia suka bercakap tentang orang lain kepada kita, tak mustahil satu hari dia akan bercakap tentang kita kepada orang lain. Tidak ni? Dan Nabi SAW kata apa? Bukan bercakap dengar, bukan setakat bercakap.
kamu pergi dengar orang mengumpat, sepertinya kamu mengumpat. Lah, saya bukan cakap pun Ustaz, saya pergi dengar je. Ya. Dia berkata ke Ustaz, saya dengar. Saya tak kata apa pun Ustaz. Kamu sama je mengumpat. Pasal apa? Pasal kalau kamu tak pergi dengar, dia pun tak mengumpat. Betul ni? Ya Ustaz. Eh, hang tahu tak? Tak tahu. Tak, aku nak beritahu ni. Tak ramah tahu. Kata-kata, start motor belah pipru. Agak-agak dia nak mengumpat tak? Dia tak mengumpat lah tuan-tuan. Kita tak encourage dia. Lagi kita duduk dengar, lagi tu duduk encourage dia untuk dia mengumpat. Tuan-tuan dah lah, Ustaz Jamat. Jangan duduk cakap pasal orang. Kadang-kadang geng masjid pun, tuan-tuan, ya Allah. Memang malam Jumaat tau malam Jumaat. Malam ni malam Jumaat ni. Nah, tunggulah. Sekejap dia keluar tu poster, gambar poster tu. Mainlah apa, gambar budak perempuan 2-3 orang. Ha, malam ni malam Jumaat, balik cepat ya. dia post kat dalam grup. Mak ni, dapat geng-geng grup masjid ni. Tuan dia kata apa? Hey, ni grup masjid lah. Alamak, silap bilik. Dia kata, subhanallah. Yang post tu Haji tu. Faham tak? Lah, subhanallah. Tuan-tuan tahu dia sedang buat apa tu. Main-main-main-main lah. Tapi jangan sampai fitnah. Fitnah apa Ustaz? Main-main je kot. Kalau pun budak perempuan tu tak kata apa yang dia hantar tu, macam mana? Kalau tak kata maksud dia apa? Fitnah tuan-tuan. Tak pasal-pasal kat akhirat nanti hidup beretok tu budak-budak perempuan tu. Pak Long, pahala main kat saya. Ni siapa ni? Tak kenal? Tak kenal pun. Ni yang duk hantar tiap-tiap malam Jumaat tu, kami suka lelaki berjanggut. Kami rela di madu. Mampak pandai lah, mak. Amboi, sembang kencang bukan main. Kat dalam grup, oh, bukan main. Jumpa kawan tepuk meja, balik rumah. Barang ni tuan-tuan, sediaklah Syed Muhammad. Tuan-tuan, jangan sampai fitnah orang. Benda main-main, tapi kita duduk fitnah. Sebab tu, tuan-tuan, jaga. Orang yang Allah ampunkan dosa dia, yang pertama, dia tak buat benda ni semua. Benda fitnah dia tak buat, benda ribah mengumpat dia tak buat, tidak cakap hai orang. Percakapan dia hanya benda-benda yang baik-baik yang boleh jadi manfaat untuk dia. Yang kedua, apa dia? Dia sudah hilang rasa hasad, hilang iri hati dan dengki terhadap manusia lain. Tak ada lah. Dulu pantang tengok orang dapat lebih sikit. Tu ada. Dia tak boleh tengok. Orang dapat lebih sikit dia rasa iri, dia rasa dengki. Sifat mazmumah dalam hati dia. Tahu pasal apa ada benda ni? Pasal hati tengah tenggelam dalam dosa. Sifat mazmumah tak boleh nak keluar duduk kat dalam. Nah ni. Tengok orang lebih sikit, tuan-tuan. Ni isteri dia duduk kat rumah. Abang tengok tu. Tukar TV pula. Kita kata pergi kat dia lah tukar TV. Orang jiran sebelah pun ada tukar TV. Kita duduk abang tengok TV dia panjang kot tepi. TV kita panjang kot belakang. Nak remote pun tak ada, dia pakai mop dia pegang je, pakai kayu mop tolak lagi. Dia kata dengki, dia pergi kat dia. Ada jiran sebelah rumah dia buat tambah dapur kat belakang. Dia gelisah dalam rumah ni. Selesai pergi jeluh pintu dapur, selesai jeluh tingkat dapur. Pergi tanya orang dekat yang duk buat tu, Indonesia yang duk buat tu. Ni berapa ni dia buat ni? Ni berapa ni? Indonesia dia kata apa? Ikut suka dia lah berapa dia buat, you kerja apa? tak seronok, dia gelisah tengok kelebihan yang orang dapat. Kalau Allah ampun dosa dia, dia hilang benda ni. Tuan-tuan, berapa nak dengki sama orang Islam? Tuan-tuan dengki buat apa sama-sama orang Islam? Salih Allah Syamad. 5 minit kita berhenti. Boleh nampak dah wajah-wajah. Tuan-tuan Syamad. Pasal apa kita dengki sama-sama orang Islam? Dengki apa? Nabi kata, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seorang dari kamu sehingga dia kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Syarat kesempurnaan iman orang-orang mukmin ialah dia cinta kat saudara dia macam dia cinta diri dia sendiri. Maksud dia, apa benda kebaikan yang ada pada diri dia, dia seronok kalau kebaikan tu ada pada saudara dia. Tu betul. Tu baru sempurna iman. Tuan-tuan, kalau anak kita naik pangkat, kita dengki tak? Anak kita telefon. Mak, alhamdulillah mak, seronok hari ni nak sampai berita gembira kat mak ni. Apa dia? Saya hari ni dapat promotion mak naik pangkat. Ada mak ada kata apa? Hang ni buat apa ni? Hang naik pangkat ni? Ni hang kipas orang ke apa? Hang ada kata itu? Tak ada lah, mak mesti seronoknya. Pasal apa mak seronok? Pasal apa mak tak dengki kat anak yang naik pangkat? Sebab dia sayang kat anak dia. Faham tak ni? Suami dia dapat, misalnya Syed Muhammad, dapat duit RM30 e-wallet. Contohlah.
dengki dah. Dia tak dengki. Kata, "Eh, seronoknya hari ni, alhamdulillah Malaysia masih aman. Saya dapat RM30. Masya-Allah, sujud syukur. Masya-Allah, RM30." Tuan-tuan, seronok tak? Seronok dia dapat. Mestilah dia seronok, takkan dia dengki kot. Tuan-tuan, pasal apa dia seronok? Pasal suami dia tu orang yang dia sayang. Ni orang lain, orang Islam yang lain. Sepatutnya dia sayang macam dia sayang suami, sama dia sayang macam anak dia, bahkan sayang macam sayang diri dia sendiri. Tu syarat kesempurnaan iman. Kalau ada orang Islam berjaya, alhamdulillah dia berjaya, dia orang Islam. Nah ni, dia dapat masa jemaat, dia dapat kes jemaat, alhamdulillah dia dapat bonus, alhamdulillah dia naik pangkat, alhamdulillah. Pasal apa? Dia orang Islam. Kita kena sayang dekat dia. Lepas tu orang Islam tak patut dengki sama orang Islam yang lain. Tuan-tuan, saya jemaat tuan, hilang dengki. Yang ketiga, apa dia? Yang ni boleh nampak. Apa dia? Jika dia telah menjauhi rakan taulan yang jahat. Tanda bahawa Allah terima dosa, Allah terima pengampunan dia, Allah ampunkan dosa-dosa dia, apa dia? Dia dijauhi daripada orang-orang yang orang-orang fasik, orang jahat. Benda ni benda bukan buat-buat tuan-tuan, dia jadi sendiri. Jadi sendiri. Waktu kita zaman-zaman tuan-tuan dulu ni, orang Pinang kata roplah jingga. Roplah jingga. Zaman tak ingat dunia dulu ni tuan-tuan. Siapa yang duduk sekeliling kita? Orang yang macam kita. Tapi bila kita nak berubah jadi baik, kita nak jadi baik, kita azam nak jadi baik, kita nak berubah, siapa yang duduk sekeliling kita? Allah, Allah akan gantikan sahabat-sahabat yang sesuai dengan keinginan jiwa kita yang kita nak buat tu. Dan sebab tu ulama sebut. Ni yang ni kena muhasabah diri. Ulama kata ada 11 tanda dosa, kesan daripada dosa. Dan salah satu daripada tanda kesan daripada dosa ni apa? Bila kita buat dosa, Allah akan jauhkan orang baik daripada kita. Orang yang soleh, orang baik ni, hidup dia barokah. Dia duduk dalam keberkatan. Dia duduk dalam limpahan keberkatan. Kalau kita duduk di sisi orang soleh, keberkatan tu akan menumpang mari dekat kita. Kita akan tumpang keberkatan tu. Dan orang yang buat dosa, Allah tak mau berkat orang tu mari dekat kita. Maka kita akan dijauhkan daripada orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh. Sehingga seorang abid dia sebut, kalaulah aku tersilap melakukan dosa, aku melihat perubahan wajah isteriku dan binatang tungganganku. Kalau dia terbuat dosa, isteri dia berubah wajah. Walau isteri dia tak tahu pun kata dia buat dosa, binatang tunggangan dia pun akan berubah wajah. Pasal apa? Pasal kesan dosa bukan dia seorang, termasuk yang duduk di sekeliling dia. Lepas tu tuan-tuan, jangan buat dosa. Bila kita buat dosa, Allah akan jauhkan orang baik-baik. Tu kita perasan kadang-kadang panggil, "Ustaz, saya nak buat kenduri ni, ustaz mai lah rumah saya nak." "Eh, minta maaf lah, saya tak boleh nak pergi lah, saya ada program yang lain." "Oh, tak apa ustaz." Telefon ustaz ni, "Ustaz, mai ni saya nak buat ni, kenduri ni apa semua. Ustaz, harap-harap lapang lah mai." "Ustaz, minta maaf lah, saya tak boleh nak pergi, saya ada program yang lain." "Allah, ustaz. Ustaz ni tak boleh. Orang baik semua tak boleh mai tempat kita. Pasal apa? Saya takut kita sedang tenggelam dalam dosa dan kita, Allah tak mau keberkatan orang tu melimpah ke kita. Sebab tu yang ni benar muhasabah. Tuan-tuan, salih sahabat kita ni, kata Nabi SAW, salih ala sahabat Muhammad, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu akan duduk di atas landasan agama kawan baik dia. Siapa duduk sekeliling kita? Itulah kita. Lepas tu seorang lelaki dia pergi jumpa dengan seorang syekh. Dia kata, "Syekh, ceritakan aku ni siapa. Syekh tolong cerita saya, aku ni siapa." Syekh tu kata, "Apa? Aku tak tahu kamu tu siapa. Tapi kamu beritahu siapa kawan kamu, aku akan beritahu kamu tu siapa." Kita akan dipengaruhi oleh siapa yang duduk di sekeliling kita. Maka orang yang Allah ampunkan dosa dia, Allah akan susun kehidupan dia. Yang duduk di sekitar dia ialah orang baik-baik. Kita duduk dengan orang baik bukan sebab kita baik tuan-tuan, sebab kita tahu kita tak baik. Sebab tu kita nak duduk dengan orang baik. Faham tak ni? Saya so, Muhammad yang kata, "Apa, aku duduk ngombek pasal aku baik?" Tak, pasal kita tak baik. Sebab tu kita duduk ngombek. Dia berdua ajak kita buat baik. Kita malu nak buat maksiat sebab yang duduk sekeliling kita ialah orang baik. Dan yang keempat, yang terakhir, apa dia? Dia sentiasa beristighfar, menyesali dosa-dosanya yang lalu, serta bersungguh-sungguh melakukan ibadat terhadap Tuhannya. Tanda dosa dia diampunkan apa ni? Dia rajin istighfar lagi. Lagi dia, lagi Allah ampun dosa dia, lagi dia minta ampun, lagi dia minta ampun, lagi dia Allah ampun dosa, lagi dia minta ampun. Tahu pasal apa? Sebab hatinya dah bersih dan dia mula rasa dosa. Dulu hati dia tenggelam dalam dosa, dia tak berasa berdosa, sebab tu dia kurang istighfar. Tapi bila hati dah bersih daripada dosa, dah jernih dah, waktu tu setiap dosa dia berasa, dia rasa getaran. Maka dia banyak istighfar, banyak istighfar. Dan dia memperbanyakkan ibadat dia. Sebab apa? Sebab dia nak Allah ampunkan dosa dia. Makin bertambah ibadat, makin bertambah ibadat. Ni empat tanda
Allah mengampunkan dosa dan Allah telah menerima dosa, menerima taubat seseorang tu. Nah, kisah ini tercatat dalam kitab Tanbihul Ghafilin, sallallahu alaihi Muhammad, karangan Abu Layth As-Samarqandi rahimahullahu taala.